teman-teman mengalami diare dan buang air besar terus. Tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel saya, Malasari Wiratma. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Neodiagon Antalgic. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa saya mohon dukungannya agar saya tetap semangat untuk mengupload video dengan cara like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya agar video update terbaru dari saya tetap teman-teman menontonnya dan tidak ketinggalan informasi mengenai obat-obatan. Jadi tidak berlama-lama, cekidot. Diare adalah kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencahar. Diare umumnya bisa ditangani dengan banyak minum dan tanpa penanganan khusus. Namun jika teman-teman mengalami diare, solusinya adalah Neodiagon tablet. Tiap tablet Neodiagon mengandung Antalgic 650 mg, di mana Antalgic adalah obat yang digunakan untuk mengatasi diare. Obat ini bekerja dengan memperlambat aktivitas usus besar sehingga usus akan menyerap lebih banyak air dan tinja akan menjadi lebih padat. Sakit perut karena diare juga dapat dikurangi dengan obat ini. Indikasi obat ini untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya dengan jelas. Dosisnya adalah dewasa dan anak-anak 12 tahun atau lebih 2 tablet setiap setelah buang air besar. Maksimum penggunaan 12 tablet dalam 24 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun 1 tablet setelah buang air besar. Maksimum penggunaan 6 tablet dalam 24 jam. Interaksi obat ini, pemberian bersamaan dengan digoxin akan menurunkan kadar digoxin dalam darah. Antalgic bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Penting bagi pasien untuk tetap banyak minum cairan guna mencegah dehidrasi selama diare. Jika diare tidak kunjung membaik selama 48 jam, segera hubungi dokter karena obat ini tidak boleh diminum lebih dari 2 hari. Neodiagon ini juga mempunyai efek samping, yaitu tiap obat pasti mempunyai efek samping, begitu juga Antalgic ini. Neodiagon ini akan menyebabkan konstipasi, meski demikian tidak menutup kemungkinan untuk dapat memicu reaksi lainnya, contohnya perut kembung, sakit perut, dan mual. Segera hentikan konsumsi obat dan hubungi dokter jika teman-teman mengalami efek samping dengan tingkat keparahan yang tinggi. Itulah info dari obat Neodiagon Antalgic. Obat ini bebas teman-teman beli di apotek berlogo hijau. Dan obat ini cukup murah, harga tertingginya Rp2.200. Jadi cukup murah ya. Tiap bungkusnya ini itu ada 4 tablet. Keterangan obat ada di sini dan juga di sebaliknya. Jika teman-teman ingin menanyakan perihal obat ini atau yang lain, boleh juga komen di bawah yang tentunya mengenai obat-obatan. Dan jika pernah juga mengkonsumsi obat ini, teman juga boleh komen di bawah untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih. Demikian saja infonya. Sehat selalu. Thank you for watching. Wassalam. I can't do nothing better than spending my day with you.